Jadi pagi ini kita melakukan acara Goes Nusantara dengan tema The Tour the Heritage ya. Ini diselenggarakan oleh Ikatan Pegawai Bank Indonesia. Nah, acara ini diikuti oleh 500 orang pegawai dari seluruh Bank Indonesia. Seru. Nah, mari kita lihat bagaimana Goes Nusantara tahun 2017 di Kediri. Mari kita saksikan. Ini contohnya Pak Mur ini. Wah, luar biasa. Usia masih muda Pak ya? Gimana? Menjelang 70. Menjelang 70 bagaimana Pak? Berapa kilo tadi? Ya, pokoknya semua rute di Pegi semua. Jadi hampir 41 ya. 41 kilo, luar biasa. Bayangkan itu. Tetap semangat dan sehat selalu. Seroja. Sehat rohani jasmani. Bersama saya Ci Hamiron dari Bengkulu yang telah menyeberangi lautan dan menyeberangi daratan untuk mengikuti Goes Nusantara hari ini. Bagaimana kesan-kesannya Cimiron dan kawan-kawan Komisariat Bengkulu? Mantap jiwa. Mantap jiwa. Jadi bagaimana harapannya ke IPB? IPB sangat mantap. Terus dilaksanakan seperti ini setiap tahun. Barengnya semakin mantap ke depannya. Berapa orang dari Bengkulu ikut hari ini? 5 orang. 5 orang dari Bengkulu. Naik sepeda. Sampai sini jam berapa tadi? Tadi malam jam setengah 11 malam. Jam setengah 11 malam dan pagi ini langsung 40 kilo. Luar biasa. Bersama saya Mas Umar dari BI Batam. Luar biasa. Berapa orang dari Batam ikut? 14 orang, Pak. 14 orang. Luar biasa, lihat itu pasukannya. Pak Umar, bagaimana kesannya dengan IPB Goes Nusantara ini? Sangat-sangat memuaskan, sehingga kami akan menginginkan kalau tahun depan diadakan lagi, maka kami akan mengikutinya. Luar biasa. Tahun depan diadakan lagi. Dan gimana hari ini berapa kilo tadi? Kurang lebih sekitar 35 kilo dan kita semuanya happy fun, Pak. Semuanya. Semuanya happy fun, ya. Begitu, terima kasih. Bersama saya Pak Mariono, ini peserta paling senior, usia 77 tahun. Masa kerja 40 tahun. Nah, tadi barusan naik sepeda 40 kilo. Kuat. Kuat, alhamdulillah. Bagaimana rahasianya Pak? Rahasianya ya latihan terus. Latihan terus. Makan teratur. Makan teratur. Dan doa. Doa dari keluarga. Ya, luar biasa. Sebuah contoh bagi anak-anak muda untuk tetap semangat sampai usia tua. Mudah-mudahan generasi yang akan datang lebih baik daripada saya. Amin, amin. Terima kasih. Lagi jadi amin. Nama saya Pak Marlison. Nah, ini adalah sesepuh aktivis Goes di Bank Indonesia dan di IPB sudah lama. Bagaimana Pak Marlison kesannya terhadap Goes ini dan apa harapan ke depan bagaimana? Sangat luar biasa hari ini. Karena apa? Pesertanya sangat banyak. Kedua, menyebar dari seluruh KPW, hampir semua KPW hadir di sini. Wah, luar biasa. Ketiga lagi, Deputi Gubernur hadir dan menuntaskan sampai finish. Luar biasa. Luar biasa. Harapan kita, pengurus IPB meneruskan setiap tahun kegiatan ini sebagai sarana kebersamaan kita. Ya. Nah, itu penting. Luar biasa. Terima kasih. Dukungan IPB itu kita harapkan. Siap, terima kasih IPB untuk Bank Indonesia. Ya, terima kasih.